Tiga benda yang sedap korang wajib order kalau korang pergi Cafe Hunting dekat Cafe Viral Ipoh ni. Nama cafe ni Chloe.co dekat Concubine Lane Ipoh Perak. Cafe ni buka pukul 10.30 pagi. And yes, ini adalah salah satu cafe yang top dekat Ipoh. If korang datang dalam pukul 12 ataupun 11.30 hari, all of the pastry macam croissant, semua tu are fresh. And once korang masuk je, korang dah boleh bau dah roti-roti pastry semua ni dekat hidung and buat korang lapar. So, kita orang decide untuk try beberapa menu dorang, which is tak banyak pun. So, inilah tiga benda yang korang wajib order. Peach Truddle, Croissant dengan French Tart. Sebelum tu, as a chocolate lover, korang simpulkan hot chocolate dia kat sini sedap. Okay, ini diorang punya Peach Truddle. Dia memang crispy dekat outside. Ada cream kat tengah tu. Oh, lupa pula. Selain pastry dengan dessert, diorang ada juga makanan berat macam pasta. But for me, pada aku biasa je lah. Next, diorang nak rasa dia punya croissant. This one, diorang excited sangat sebab cantik berkilat je. Korang boleh nampak marble-marble kat dalam ni. And croissant dia memang sedap. As you can see, perempuan kalau dapat makanan sedap, keluarlah tarian diorang. Selain basic croissant, diorang ada lagi macam-macam jenis croissant. So, aku boleh simpulkan as long as croissant tu dah memang sedap, menu yang ada croissant memang sedap. Tinggal nak pilih which one yang ikut tekak korang je. And lastly, korang kena order dia punya French tart. Dia ada banyak pilihan untuk French tart. So aku ambil dua yang aku simpulkan lah. Pada aku tart dia sedap, cream kat dalam dia tak muak. And aku suggest korang untuk ambil strawberry tart. So berbala ke kalau korang datang Chloe ni? Kalau untuk croissant, strudel dengan tart, pada aku sangat-sangat okey. Cuma kalau korang nak borak-borak lama-lama, tak sesuai sangat sebab agak bising. Korang yang dah pernah pergi, cuba komen korang punya review.